Oke, dan di sini kita udah sampai ke tempat ini ya. Kita bisa langsung hajar si musuh-musuhnya yang ada di sini. Ini kayaknya kita harus pakai taktik juga, karena musuhnya itu tuh kadang gerakannya susah ditebak, guys. Halo guys, kembali lagi bersama saya di Fire Sinisang, dan di video kali ini gue mau mainin sebuah game yang berjulukan Headland. Dan ini game merupakan game yang katanya sih cukup bagus ya. Ini game itu tuh merupakan game yang cukup apa detail grafiknya, dan ukurannya itu tuh kalau nggak salah sekitar ya kurang lebih 100 MB lah. Dan di sini ini game merupakan game cerita ya, dan langsung aja kita mulai gamenya. Oke, ini kita bisa swipe kemana-mana, oke, dengan cara seperti ini. Dan oh, ini ada yang minta tolong. Oke, kita lihat ada robot. Terus apa nih? Get in the portal. Oke, kita bisa masuk. Tinggal kita masuk aja. Oke, dan ini dia guys, Headland ya. Ini game merupakan game yang bagus banget, tapi ukurannya itu tuh apa ya? Nggak sampai 100 MB kalau nggak salah. Kurang lebih ya segitulah. 70-an deh. Oke, swipe and hold, dan ini ada sesuatu yang bisa kita ambil. Oh, ini kayaknya, oh sip, untung gue gak bisa jatuh, soalnya ini susah banget ya kontrolnya. Oke, dan ini ada robot-robot di sini. Gue bisa bantu dengan cara apa nih? I don't know what happening. Oke, aku tidak bisa menggunakan kekuatanku. Dan musuh-musuh yang di bawah itu tuh sangat mengganggu. Aku melihat apa namanya, pedang kayumu. Itu berada di sisi lain dari sungai. Cepat dan dapatkan itu. Oke, langsung aja. By the way, sungainya di mana ya? Oke, kita ambil dulu yang ini. Ah, ini dia. Ternyata ada sisi kiri sungai ya. Kita coba. Oke, kita bisa lompat. Oh, ini dia pedang kayu yang dimaksud. Oke, kita ambil. Oke, dan by the way, pedang kayunya masa bisa buat ngalahin yang tadi tuh? Oke, kita bisa attack. Wuh, mantap. Oke. Terus di sini ada yang bisa kita attack lagi. Wow, bisa hancur loh. Oh, dan kayu-kayunya bisa kita ambil ternyata. Oke, ya udahlah, kita masuk terlebih dahulu. Wow, musuhnya guys. Oke, sip. Dan ternyata musuhnya kok mati ngasilin yang kayak permen lollipop itu ya. Oke, dan ini ada apa namanya, gue lupa, ini kayak kursaci atau apa gitu. Did you try controlling the game with one hand? That's my favorite way to play. Oke. Okay. Ya, hanya menggunakan satu tangan. Kita coba aja lah ya. Hanya menggunakan satu tangan. Kita hancur ini, dapetin kayunya. Dan ini ada apa ini? Oh, kita bisa masuk. Boom. Wow, kita kembali ke tempat tadi ternyata. Oke, okay. Ini kita hancurin musuh-musuh yang mengganggu teman kita tadi ya. Oke. Okay. Sip. Udah selesai kayaknya. Strange. Aneh gitu. Aku mengimajinasikan powerku, kekuatanku tidak bekerja. Mungkin ini karena hujan. Oke. Dan ini kenapa nih? Apa kita bisa tanya-tanya ke dia? Nothing can stop me now. Oke, tidak ada yang bisa menghentikanku sekarang. Wow, jadi gede. Wah, jangan-jangan jadi musuhku. Wah, itu. Wah, berbahaya sekali. Ini teman atau musuh ya guys nantinya. Oke, kita maju aja. Oh, ada checkpoint. Kita bisa save. Wuh, mantap. Bisa kita attack lagi nggak? Oke. Wait a minute. Something feral is hiding inside this box. Ada sesuatu yang tersembunyi di dalam box-box itu. Oke. Waktunya mengimajinasi. Oke, dan ini ada serigala-serigala. Oh, dan bisa dibuat jadi apapun ya. Ini bisa dibuat jadi bola, terus jadi vas, terus jadi apa ini, mainan kayak gini. Oke, okay, say time you when you get hot. Oke, okay, kita hancurin terlebih dahulu ini musuhnya. Wah, ada serigalanya ternyata. Oke, okay, kita hancurin dulu, sip. Oke. Okay. We still got it. Now, let's move on. Oke. Okay. Dan ini, by the way, yang ini nggak bisa jadi motor, oke? Okay. Kita lihat terlebih dahulu. Oh, terima kasih. Sepertinya si robotnya itu tuh ngasih kita jalan. Oke, ini aja checkpoint lagi.
kalau kita mati kita bisa hidup kembali. Oke, Spawn. Oke, kayaknya ini temennya dia deh, temennya yang si robotnya itu loh, Som. Ada sesuatu yang salah dengan headlamp. Itu headlamp siapa ya? Kita butuh untuk apa? Mendapatkan keamanan. Oke. Oh, yang si robotnya itu ngira kalau itu tuh cuma gara-gara hujan ya. Oke. Wah, itu ada monster. It's time. Wah. Ya, mati guys, teman gua. Tentu apa itu yang diambil tuh? Oke. This no longer belong to you. Oke, dan apakah itu dicuri? Dah, benar guys, dicuri. Dan video itu tuh apa ya? Oke. Sesuatu musuh yang tiba-tiba muncul dari dimensi lain. Oke, Spud. Are you okay? Enggak oke. Oke. Oh, kekuatan imajinasinya ya. Jadi mereka menghancurkannya menjadi pecah-pecahan. Oke. Ayo kembali ke robot craft. Dari situ kita bisa mengfigur apa apapun tentang imagination core. Oke. Mungkin kita bisa mendapatkan pecahannya kembali. Oke. Dan by the way, imagination core itu kayaknya isinya kekuatan ya. Dan tiba-tiba dicuri gitu. Dan kita harus dapetin itu lagi. Oke, kita langsung aja masuk. Dan oke, seperti inilah gamenya. Let's be beamer to the robot crab over here. Oke. If only we could reach it somehow. Let me handle it. Oh wait, udah kehilangan ya. Do you have any imagination to create a bridge? Create a bridge. Oke, kita coba bikin. Ya, dan kita harus pakai kayaknya kurang deh ini imagination-nya. Ya udahlah, kita coba hancur ini dulu. Siapa tahu kita bisa dapetin imagination-nya kembali. Oke, kita hajar musuh-musuh yang ada di sini. Oke, sip. Wah, ini ada musuh tuh. Waduh, kehilangan satu nyawa, guys. Oke. Oke, sip. Kita balik lagi. Oke, kayaknya udah selesai. Oh, masih belum. Oke, sini ada checkpoint. Terus kita bisa ambil beberapa yang ada di sini. Agak susah sih buat kontrolnya, guys. Kadang mau belok ke sudut-sudut kanan atas itu agak susah. Oke, ini ada yang nembak dari jarak jauh. Kita hancurin dulu, sip. Dan ini ada lock. Kayaknya semacam penambah HP ya, penambah nyawa. Oke, dan sepertinya kita sudah selesai untuk mendapetin bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat jembatan. Oke, kita imajinasikan dan kita bisa bikin jembatan. I could have easily made the bridge. Oh, kekuatannya tadi ya. If only that stupid worm had not. Oke, karena musuhnya tadi itu tuh dia nyolong. Oke. Ini apa nih? Oke, ada portal, kita bisa masukin aja. Wah, apa ini? Ada, wah, sepertinya kita bisa nempelin apa pecahan-pecahannya yang tadi jadi 5 itu ke sini ya, sepertinya ya. Jam pecahannya tadi ada 5. Oke. So, this is the robot craft. But there also, oh, ada robot lain, but. Oke, kita bisa berinteraksi dengan robot-robot yang lain. Oh, ini dia. Puny Boy. Oke. Oh, jadi ini kayak semacam teman robot yang gunanya itu mungkin buat upgrade pedang ya. Terus ini ada teman robot kita yang kehilangan kekuatannya. Oke. Terus di sini ada macam-macam lagi. Cuma apa ini? Mad Head. What is that stick you are holding here? Is that a sword? Oke. Okay. Kayak dia ngeremehin pedang kita ya. Meskipun kayak tapi bisa buat ngalahin musuh loh. Oke, okay, dan sepertinya kita bisa travel. Dan kita pakai satu senjata lagi ya, kayaknya ketapel tadi ya. Cuma gua nggak tahu ini cara kerjanya kayak gimana. Oke, okay. Wah, kita balik lagi. Oke, okay, kita coba
untuk maju. Terus ini ada satu yang bisa kita interaksi, nggak ada. Yaudahlah, kita coba untuk travel the world. Oke, dan kita maju aja. Apa ini? Nanti aja lah. Atau kita coba travel sekarang ya. Oke, dan seperti inilah guys tempat travelan kita. Dan ini ada robot yang menunggu kita. Ayo kita mencari Palekweb. Palekweb, siapa itu? Dan dapatkan pecahannya kembali. Oke. Wow, ada musuh guys. Langsung aja kita hajar. Oke, sip. Pokoknya kalau ada musuh itu langsung pukul aja ya. Soalnya kita dapetin beberapa hal yang penting juga. Wah, ini ada musuh. Waduh. Oke. Pukul. Waduh, berkurang satu nyawa. Sisa beberapa nyawa lagi. Oke, kita ambil. Oke, sip. Dan kita dapetin by the way, mana ya tadi? Oke, kita ambil. Kayaknya ada batu-batu. Kita bisa ambil. Checkpoint. Kita pukul. Dan, wah, apa ini? Oke guys, dan tadi itu tuh sempat ada error ya. Jadi, gue harus coba ngulang lagi sampai sini. Oke, kita coba. Dan di sini ada sesuatu yang bisa kita ambil. Oke, kita pukul dulu musuhnya. Sip. Dan ada item yang bisa kita ambil nih. Apa ini? Oh, kayak kunci ya. Kayaknya kunci itu dibutuhin buat temen kita yang tadi itu. Oke, kita pukul musuhnya. Wah, ada yang nyerang. Wah, ada serigala ternyata. Oke, kita pukul dulu. Oke, sip. Langsung dapat 2 gem. Oke, sini langsung aja kita masuk. Tempatnya kayak gini. This mushroom are great. Oke, just wow. Itu mengingatkanku. Apa kau tahu kau memiliki kemampuan shield ya. Itu adalah yang bagus gitu. Oke, kita ambil checkpoint terlebih dahulu. Harus diarahin ya ternyata. Oke. Kita maju. Look at all this acorn. A bit of mouthful. Oke, langsung aja. You get them. Oh, kayaknya ini nggak tahu sih ini shield atau apa. Kok nggak tahu guys? Kita aja musuhnya di sini. Oh, sepertinya ini shield yang dia maksud ya. Cuma gua nggak tahu tuh cara aktifinnya tadi kayak gimana. Oke, kita bisa lompat. Gimana, bro? What a show! To charge your shield, you need to hit stuff. Your shield become more powerful when it's full charge. Oke. Oke guys, langsung aja guys kita coba lanjut ke gamenya. Oke, dan di sini kita udah sampai ke tempat ini ya. Kita bisa langsung hajar si musuh-musuhnya ada di sini. Ini kayaknya kita harus pakai taktik juga karena musuhnya itu tuh kadang gerakannya susah ditebak guys. Oke, wah ini mau nyerang nih. Oke. Kita coba serang. Oke, ini bentar lagi mati serigalnya. Oke, sip. Oke, dan sini udah selesai ya. Langsung muncul musuh nggak tuh. Oke, dan kita dapat apa nih? Kita dapat sesuatu yang bisa kita ambil. Bentar. Nah, oke, langsung aja kita maju guys. Dan ini dia checkpointnya. Oke, ini dia teman robot kita ya. Look, lihat. Oke. Oke, dan ini dia teman gue yang apa kehilangan kekuatannya ya. Oke, kita coba checkpoint. Dan ini ada cannon image. Kayaknya kita bisa ngebuat cannon dan meluncur ke sini. Oke. Waduh, jatuh. Sial. Oke. Sini. Aduh, sakit banget itu yang serigalanya. My friend, wow, ini mau nyerang nih. Oke. Jadi harus pakai taktik juga ya guys kalau misalnya mau nyerang yang serigalanya itu. Dan ini kita bisa ke sini. Sepertinya nggak bisa ya. Oh, ini malah balik ke tempat yang kayak gini. Oke, kita coba balik lagi ke sini. Nah, kita coba balik ke tempat nih guys yang ada kanannya ini ya. Kayaknya kita disuruh untuk ke suatu tempat gitu. Oke, kita hajar. Nah, ini nih yang gua nggak tahu. Oke, kita maju aja. Sip.
Ini kontrolnya agak susah ya guys buat dikendaliin. Oke. Dan ini dia, my friend. Oke. Dan ini ada, dia bilang ada seseorang dengan kepala yang sangat besar. Ini gua nggak tahu ini kenapa. Hello. Oh, it's just some kid. Oke, ini cuma anak-anak. Some card. Oke. Apa kau mencari suatu pecahan yang berwarna-warni? Aku melihat suatu play. Play itu apa ya? They went into the cafe. Ada di cafe ya. Oke, kita coba ikutin teman robot kita mau kemana ini. Oke, ada checkpoint. Kita bisa ambil. Spell guard apa ya? Oke. Langsung aja masuk guys ke sini. Oke, dan sebenarnya ini kita akan memulai petualangan ya. Oke. Sebenarnya itu ada musuh kita. Dan itu dia guys. Ada sharp yang banyak banget. Itu ada di depan kita ya. Dan kita harus dapetin sharp ini terlebih dahulu. Tapi karena takut durasinya kepanjangan, jadi mungkin kita sudahi dulu sampai di sini ya. Baiklah guys, terima kasih buat kalian dan lihat videonya sampai durasi kesekian. Sampai jumpa di next video. Dan bagi kalian yang suka dengan game seperti ini ya, ini game grafiknya bagus banget dan cukup ringan. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan game ini, kasih like. Kalau misalkan kalian nggak suka, kalian bisa kasih dislike. Oke, sampai jumpa di next video. Bye-bye.